tuh gini. Baik, Pak Arfan. Wih, Bang, dengan siapa Bang? Saya Arfandi Arfian. Arfandi Bang, hari ini kegiatan apa nih Bang? Kenapa? Hari ini kegiatan apa? Hari ini peresmian kantor Yayasan Anila Amanah Indonesia. Yang keberapa nih Bang? Pertama kali yang pertama awal. Kali. Bang, tujuannya hanya pembentuk peresmian yayasan ini gimana Bang? Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk bakti sosial. Bakti sosial. Anak yatim piatu sama kaum duafa. Kaum duafa Bang ya. Nah itu yayasan ini berdiri baru kali ini Bang ya. Iya. Ini bukan cabang pusat Bang ya? Ini pusat ini. Oke. Bang, yayasan ini kan nantinya untuk membantu kaum duafa dan yatim piatu ya? Iya betul. Itu apa saja Bang yang bisa dibantu oleh masyarakat sekitar? Bantuan sepertinya halnya beras, terus uang. Donasinya itu Bang ya? Ya donasinya, terus itu apa? Kebutuhan sepertinya misalnya beras, gula, mie, yang bagi. Dan itu disalurkan? Kepada fakir miskin sama orang-orang. Nah bentuk donasi Bang, selain dari para bahan itu, ada nggak bentuk lain transfer ke bank yayasan ini atau gimana Bang? Kita akan bagikan uang, dan dibagi berapa yang kita kumpulkan akan kita bagikan. Kalau yang ingin berdonasi kemana Bang? Kalau berdonasi kayak ke yayasan, teman-teman dari kontraktor apa dari klub kita hubungin kita. Kita bersama mengumpulkan dana kita bagikan ke masyarakat. Oke. Di Palembang di mana Bang? Di Palembang kita akan buka di Muara Bungo, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Kabupaten Linggau, Kota Linggau. Berarti kalau yang di sini pusat Bang ya? Ini pusat kita Bang. Bang, ini enggak optimis enggak dengan adanya pembentukan yayasan ini, Bang? Optimis sekali. Karena memang kita tujuannya untuk memasyarakatkan sedekah, mengajak teman-teman bergabung, menggabungkan dananya untuk kita bagikan. Bagikan ke sini, Bang. Iya, ya. Ini super kembang saat ini di ACT itu. Sekarang lagi isunya lagi kanker. Sama yayasan yang berupa penampung donat donat. Itu gimana gitu? Aksi cepat itu yang kemarin jadi ini. Oh iya, ya begini. Aksi itu semacam yayasan juga, tapi penyalurannya sepertinya penyalurannya itu disimpangkan gitu loh. Nah, sepertinya sekarang lagi berkembang. Kita sendiri apa tidak takut dengan itu? Apa dana dari teman-teman kontraktor?